Tutorial kali ini saya akan membahas tentang cara menghapus objek foto di HP. Oke, saya mulai ke pembahasannya. Langkahnya lah, kita terlebih dahulu sediakan foto yang ingin kita hapus objek tertentunya. Nah, misalnya di sini saya sudah menyediakan foto, saya akan hapus objek yang ini ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Pertama, kita bisa menggunakan browser Google Chrome. Ini saya buka Google Chrome. Tetapi sebelumnya kita harus terkoneksi dengan internet, baik menggunakan WiFi ataupun data seluler. Nah, setelah tampilan Google seperti ini, silakan ketik di pencarian Google ini. Kita ketik di sini cleanup.picture. Sepertinya cleanup.picture. Lalu kita cari. Nah, muncul tampilan seperti ini, klik di bagian yang pertama ini. Nah, setelah tampilan seperti ini, lalu kita geser seperti ini dan pilih di bagian ya. Ketuk di sini untuk memuat gambar Anda. Kita klik. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita cari foto yang ingin kita hapus objek tertentunya. Misalnya foto ini, lalu pilih di bagian selesai. Nah, setelah masuk di bagian ini, maka pertama gini ada menu sikat ya, artinya untuk memperbesar area lingkaran ya, untuk menghapus objek. Misalnya kita atur seperti ini, lalu kita usap-usap di bagian objek yang ingin kita hapus seperti ini ya, usap. Nah, setelah kita selesai mengusap-usap objek yang kita tidak inginkan, lalu klik di bagian ini membersihkan. Tunggu sebentar, masih sedang diproses. Nah, secara otomatis objek yang kita tidak inginkan akan hilang seperti ini. Nah, tahap selanjutnya kita ingin mendownloadnya, klik di bagian ini ya. Ini ada tanda panah ke bawah, kita klik. Lalu kita geser ke samping seperti ini dan pilih di bagian ini simpan ke perangkat. Kita klik. Nah, secara otomatis foto ini sudah berhasil kita download dan tersimpan di galeri kita. Lalu kita bisa buka. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi foto ini akan hilang objek yang sudah kita hapus ini. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.